dengan Mom Triji. Apa kabar semua kesayangan Mom Triji? Semoga sehat selalu ya. Nah, ini lagi Mom Triji mau bikin lagi untuk memanjakan keluarganya Mom Triji. Mom Triji mau bikin terang bulan atau malabar manis seperti itu, request semalam dari anak-anak. Pengen lagi mereka rindu lagi mau makan terang bulan. Jadi Mom Triji ini mau bikin terang bulan. Ini teman-teman bahan-bahannya sudah Mam Triji persiapkan ya. Kalau teman-teman juga di rumah mau lagi bikin, nah ini Mam Triji bantu juga perlihatkan bahan-bahannya, ukurannya. Jadi ini Mam Triji mau bikin 2 terang bulan seperti itu. Jadi ini sudah ada 9 sendok tepung biasa, ada 6 sendok tepung beras, nah ini 2 butir telur, ada 6 sendok gula pasir, dan ini susu. Bisa juga kalau cuma pakai air biasa ya teman-teman, air putih seperti itu, 400 ml ini ukurannya ya teman-teman. Dan ini uniknya Mam Triji ini bikinnya ini karena si dedek diantarkan ini lagi alergi susu, jadi dari sejak lahir itu dia nggak bisa minum susu sapi. Nah ini sudah 1 tahun Mam Triji coba kasih minum susu lagi yang dari sapi itu, tapi dianya yang tidak mau. Kalau alerginya sudah dicoba tapi sudah tidak ada muncul yang bercak-bercak merah seperti itu, tapi dia tidak mau. Nah daripada mubazir teman-teman, sayang ya barang yang sudah dibeli baru tidak kita pakai. Nah ini Mam Triji coba pakai di sini untuk bahannya ini, susunya ini pakai susu formulanya anak-anak. Bisa berhasil atau tidak ya teman-teman, jadi kita lihat saja. Ini baru pertama lagi ini Mam Triji mau bikin, jadi kita lihat sama-sama ya, semoga berhasil. Nah ini susunya ini takarannya 5 sendok Mam Triji pakai, disampur dengan air putih 400 ml. Nah itu aja teman-teman, ini ada vanili cair sama soda kuenya seperti itu teman-teman. Nah untuk pewarnanya ada pewarna ini yang Mam Triji mau pakai. Nah ini aja teman-teman, sekarang semuanya ini Mam Triji taruh di satu adonan seperti ini ya teman-teman ya. Ini sekarang kita masukkan tepungnya juga, tepung berasnya dulu seperti ini teman-teman. Lalu gulanya juga kita taruh. Kue ukurannya setengah aja ya sendok makan. Lalu kita taruh susunya sedikit demi sedikit. Ini sekali untuk menanti hidung telurnya satu-satu aja dulu ya teman-teman ya. Kita campur lagi, tambahkan lagi susunya teman-teman. Ini sudah jadi seperti ini teman-teman ya. Tidak lupa kita taruh vanili cairnya. Kita aduk-aduk sampai dia tercampur rata, tidak ada butiran-butiran teman-teman seperti itu ya. Gulanya juga larut, jadi betul-betul dia jadi teksturnya itu halus. Sudah selesai Mam Triji kocok-kocok, sudah halus. Nah sekarang Mam Triji mau saring biar kita pastikan saja tidak ada yang butiran-butiran kasarnya ya, nanti penampakannya tidak enak ya kalau ada butiran kasar seperti itu teman-teman. Dan ini susunya ini masih ada 100 ml sisanya, jadi Mam Triji cuma pakai 300 ml. Kalau mau ditambah lagi kayaknya terlalu keenceran gitu teman-teman, jadi 300 ml saja Mam Triji pakai ya. Nah ini kita bagikan di 2 wadah begini yang sama ukurannya. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita warnai. Coba pakai yang warna merah rose. Biar lebih cantik ya. Sama ini kuning. Dikit aja kayak kuningnya.
dicampur. Aduk yang warna kuningnya. Sekarang sudah tersedia, siap untuk kita buat terang bulannya. Seperti ini teman-teman ya apinya ya. Oke teman-teman, kita tutup lagi ya 2-3 menit. Oh ya teman-teman, kalau untuk susunya penasaran teman-teman yang Mam Triji pakai, ini yang Mam Triji pakai susu formulanya si baby yang kemasan ini, tahu dong mereknya ya. Jadi Mam Triji itu tadi itu mau pakai sebenarnya susu cair, tapi pas lihat di meja ini ada dua loh teman-teman, bayangkan Mam Triji coba sama Gianra itu ada dua, satunya coklat, satunya warna putih, 400 gram jadi semua 800 gram. Nggak tahu mungkin mau dikemanain, tidak mungkin juga anak-anak si Gio atau kakak Giano meminumkan, kalau susunya baby kan aromanya itu enaknya itu Mam Triji saya tidak kuat pernah coba minum, jadi sayang, berdosa juga teman-teman ya, buang sesuatu yang sebenarnya masih bisa kita pakai. Jadi Mam Triji putar akal, pakai aja ini, toh juga kan sehat, bisa dimakan juga adik Gianra, akhirnya juga kan dia kayak makan juga susu seperti itu, atau minum susu asupan, susunya itu ada, jadi seperti itu. Dan mungkin rencananya juga besok Mam Triji mau bikin dari susunya baby Gianra ini pakai puding, jadi dibikin puding. Jadi nanti dilihat lagi ya teman-teman video terbarunya Mam Triji. Jadi Mam Triji mau minta tolong ke teman-teman, kalau yang sudah subscriber, subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya. Jadi setiap ada video terbaru dari Mam Triji itu pasti ada notifikasi, bisa untuk diinfokan ke teman-teman. Jadi teman-teman langsung terupdate, langsung lihat ada video barunya Mam Triji seperti itu teman-teman. Jadi besok pas 17 Agustus Mam Triji mau bikin itu, tapi nuansanya merah putih seperti itu, penasaran ya teman-teman ya. Oke, yuk kita lihat, ini sudah mungkin sudah sekitar 2-3 menit, jadi kita lihat ya terang bulannya. Oke teman-teman, nah, seperti ini kulitnya kita kan kalau berpori-pori kan begini ya, bolong-bolong. Oke, sekarang kita taruh gula ya teman-teman, kalau sudah seperti ini ya taruh gula secukupnya aja ya, mungkin 1 menit aja mungkin seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi teman-teman. Ini rata ya pori-porinya, dan sekarang Mam Triji mau taruh di wadahnya ya. Oke, ini teman-teman ya, kita salin di wadahnya untuk kita taruh toppingnya. Cantik ya teman-teman ya. Oke, ini pennya Mam Triji pakai 24 cm ya teman-teman. Oke, sekarang kita taruh toppingnya. Ini kita bagi dulu ya teman-teman seperti ini. Kita iris dulu seperti ini. Sekarang kita taruh mentega. OMG, Mam Triji lupa udah diiris tapi belum taruh menteganya, ya ampun. Lalu ada juga yang dipakein energen loh teman-teman.
Lalu kita taburi dengan susu. Seperti ini teman-teman. Ini juga mesesnya. Ini juga energennya. Oke. Kita taburi energennya teman-teman. Oke, kita tambahkan dulu dengan ini. Meses coklat teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya. Terakhirnya susu teman-teman. Oke, seperti ini udah. Oke, teman-teman, ini sudah jadi terang bulan Mam Triji yang keju energen meses seperti itu. Toppingnya terserah teman-teman aja ya. Jadi Mam Triji kreasinya seperti ini toppingnya teman-teman. Dan ini terang bulan topping macam-macam ala Mam Triji, topping cinta ini namanya ya, terang bulan topping cinta ala Mam Triji. Oke deh, sudah selesai, cantik ya teman-teman ya. Coba Mam Triji makan yang uniknya ini ya, yang energen nih. Jadi dia bersarang ya teman-teman. Nah, seperti ini Mam Triji coba makan. OMG, masih panas sekali. Lembut sekali teman-teman. Ternyata pakai susu formulanya adik Gendra. Tidak gagal. Tapi jadi. Benar-benar ibu yang pintar, cerdik, berpikir. Seperti ini teman-teman. Nah, sekali teman-teman. Lembut sekali, sangat-sangat lembut. Habis teman-teman. Sangat-sangat enak. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah melihat Mam Triji bikin terang bulan untuk keluarganya Mam Triji. Adik Gendranya sudah lagi merengek, pengen lagi ASI. Seperti itu, teman-teman. Dia maunya ASI terus. Dan ini yang pabrik ASI masih lagi mengisi ASI-nya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa dicoba dibikin untuk keluarga tercinta di rumah ya teman-teman. Minta subscribe-nya buat teman-teman yang belum subscribe. Salam sehat dari Mam Triji. Sarangiu. Oke, bye-bye. Ditunggu lagi ya video berikutnya teman-teman.